Laci kembali lagi di Renang Melayu. Ayo Laci. Dan tadi kita sudah kasih tahu ini ada dua lagu playlist. Di pertama tadi ada Buah Hati ya. Ini dipopulerkan oleh Tiar Ramon ya. Dan juga tadi ada lagu Wulan Merindu dinyanyiin oleh Ninit. Kalau kita ingat-ingat suasana lagu-lagu Melayu ini Indonesia banget sudah pasti. Nah sekarang saatnya untuk pemirsa kami menantikan telepon Anda. Silakan dial atau dial. Di 0711-311-454 atau pemirsa juga boleh kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor WhatsApp kami 0898-93-56962. Saya mau pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Ninit dan juga Bang Putra. Halo Cek Cek, halo Maci. Ayo. Halo Maci. Halo juga Pakci. Maci, caknya sekarang makin ini ya, bahagia. Iya saya bahagia sekali. Makin cantik begitu ya. Alhamdulillah. Saya sudah sebut tadi ya. Iya. Maci Ninit. Iya. Kalau kita nyanyi-nyanyi lagu Melayu ini sudah pasti beda sama lagu dangdut ya. Iya sangat beda sekali yang terutama cengkoknya. Cengkoknya. Iya. Ngapa tuh cem tuh cengkok dapat sulit nyanyi kan? Sulit sekali. Cem mana tuh nyanyi cengkok kan? Itu cengkok tanaman. Kalau ya, kita ya. Lihat-lihat ini lagu-lagu Melayu yang paling populer itu banyak di daerah Riau ya, Bang Putra ya. Emang dari tadi, Riau Bangka. Riau Bangka ya. Gitu ya. Kalau dari Pekanbaru juga ada ya, sama. Kalau Bang Putra penyanyi Melayu favoritnya siapa? Jangan bilang Victor Huta Barat ya. Oh Yudi Brilian. Iya. Enggak karena saya, kalau saya Melayu. Tetap Indonesia Melayunya Tiar Ramon luar biasa untuk suara ya. Melayunya. Itu musisi keren. Dari Riau ya. Padang ya. Bunga selalu kusiram. Iya. Lagunya enak banget. Ya karena Melayu itu kalau Indonesia ada Melayu-melayunya tuh rengeknya beda-beda seperti Melayu Batam, Jambi. Mm-hmm. Pekanbaru, Riau, Batu, itu semua beda-beda cengkoknya. Kalau Melayu dari Sumatera Selatan? Yes. Itu nyeletuk, Bae. Beda lagi kalau dari Sumatera Selatan beda lagi. Beda lagi ya. Kita tuh banyak lagu-lagu pop daerahnya gitu. Bener. Ya. Kalau Ninit, kalau Bang Putra tadi kan dia sukanya ini Pak Cik Putra. Kalau saya sih karena saya baru lahir ya. Ya. Ini Ninit kelahiran tahun 2000 ya. Iya, tahun 2000. Jadi saya tuh baru kenal dengan namanya Datuk Siti Nurhaliza dan juga Iyad Bustami. Oh iya, kalau Datuk Maringgi itu penyanyi pemain film. Pemain ya? Film itu, iya. Pemirsa kami masih menantikan telepon Anda, namun kami kali ini akan mengajak Anda untuk mengingat kembali tahun 50 sih sebetulnya filmnya ini Nasib Si Miskin dan waktu itu sangat populer sekali ditayangkan di stasiun televisi Republik Indonesia. Dan lagu ini juga dipopulerkan oleh seorang seniman asli dari Indonesia, P. Ramli ya kalau gak salah ya. Kita akan ajak Anda untuk baru mau mengajak nostalgia lagu Melayu ini. Tapi kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, Dendang Melayu. Halo, Dendang Melayu. Halo, Dendang Melayu. Halo. Ayolah, Ci. Ayolah, Ci. Wah, dengan Mak Ci siapa nih? Makcik Rina, dia 27. Makcik Rina, macam mana kabar? Nak tengok orang kan? Sehat? Sehat. Sehatlah. Makcik Rina, kami boleh perbolehkan Makcik Rina untuk pilih salah satu lagu. Mau Wulan Merindu atau Buah Hati? Bunga Wulan Hati. Merindu. Wulan Merindu? Iya. Bawalah diriku, itu ya? Iya. Oke, Makcik lagunya mau dikirim salam buat siapa, boleh? Untuk seluruh penonton TVRI. Baru bangun tidur caknya nih, nyinguk-nyinguknya tuh. Mak Cirina ya, tadi di mana keberadaan kita? Apa? 27 hilir ya? Iya. Ya Pak Yu, kalau macam itu Mang Cik Yudi and friend, kita kirim ke ini dia untuk di Cik Rina di 27 hilir Wulan Merindu. Ayolah Cik. Tahan rasanya
atas bantuan. Makcik. Iya, sama-sama. Ya, Makcik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makcik sudah menyanyikan lagu Wulan Merindu ya. Kalau kita ingat-ingat lagu Wulan Merindu ini jingok zaman dulu ya lagunya sama lagu yang ini nah. Nah, siko, duo, tigo, empat. Lagu apa itu? Iya. Bawalah diriku. Ciri oh khasnya saya. Ya. Ciri khas sekali ya. Kita akan hadirkan ini tadi lagu yang sudah Anggi bilang sebelumnya tadi bahwa lagu ini dipopulerkan semenjak tahun sekitar tahun 80-an ya. Dan ini filmnya Nasib Si Miskin. Nah, kalau kita akan kilas balik lagi, ini lagunya kita akan hadirkan Engkau Laksana Bulan. Kita simak, ini dia penampilan dari Ninit, Engkau Laksana Bulan. Ayolah, Ci. Engkau laksana bulan tinggi di atas ayangan, hatiku telah kau awal, hidupku tak karuan. Mengapa ku diseksa, mengapa kita bersua, berjumpa dan laksana apa nih?
Engkau laksana bidadari. Iya, cak itulah. Atur by dewe. Barbie. Tadi kita sempat ngobrol juga, tadi Anggi sempat ngobrol sama Om Yudi dan teman-teman. Ini lagunya ini dulu menceritakan tentang nasib si miskin. Kita ngobrol dulu sama Om Yudi, kita belajar sejarah sedikit ya, boleh ya? Sebelah sini, kita ke sebelah sini. Halo, Pak C. Om Yudi atau sebelah sini? Nggak apa-apa, tutup pakai mic. Om, coba lihat dulu pemirsa yang ada di rumah, sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak C, ya? Ini lagu Engkau Laksana Bulan ini dulunya ada filmnya ya di tahun 50-an, betul, ya. Betul, betul. Dan juga tayangnya di TVRI. Betul. Iya, ini TVRI jadi, nasional. Nasional dari Malaysia itu ada. Produksinya ya. Produksi Malaysia. Produksi Malaysia. Iya. Jadi ini menceritakan tentang si miskin mencintai gadis bangsawan atau gadis orang tuanya yang kaya. Iya, gitu. Oke. Okay. Iya. Cukup dramatis juga berarti betul, lagu ini ya. Betul. Dari percintaan jadi sebuah judul lagu. Yang mempopulerkan siapa nih? Itu P. Ramli. Kalau diingat-ingat sedikit filmnya itu pada saat dia bernyanyi Nasib Si Miskin ini, Kau Laksana Bulan ini, itu pada saat dia mendayung beca. Oke. Iya. Jadi ini pasti filmnya waktu itu sangat menguras perasaan sekali ya. Engkau laksana bulan. Ya, Pak Cik, saya kasih 5 lampu hijau. Terima kasih. Terima kasih Pak Cik. Dan pemirsa, kami juga masih menantikan telepon Anda di 0711-311-4544. Pak Cik, kita tanya dulu, ini apa namanya penyanyi favoritnya? Penyanyi favorit kami Putra. Cuma Putra kan penyanyi favorit kami. Putra Jazz. Kalau ini Pak Cik Yudi? Saya rasa sama ya, Putra juga. Oh iya. Isan, Pak Cik Isan, mana Pak Cik Isan? Siapa? Ya saya rasa sama. Iya, iya. Putra Jazz. Putra Jazz juga ya, kamu mendukung. Jadi 3 orang ini mengidolakan Putra Jazz. Tepuk tangan dulu untuk Putra Jazz. Kita tanya dulu ini, gimana Bang Putra Jazz perasaannya setelah diidolakan oleh 3 orang pemain musik kita? Sebenarnya bukan 3 orang ini aja. Ya. Yeah. Kamu suka bercanda. Tapi mudah-mudahan semua pemirsa suka. Oh, satu lagi, saya tanya dulu penyanyinya ya. Permisi dulu ya, punten. Ibu Ninit, Mak Cik Ninit mengidolakan siapa penyanyinya? Saya sama seperti yang bertiga ini dan yang lain-lain juga sama. Saya mengidolakan Putra Jazz. Putra Jazz. Jadi kompak ya antara penyanyi, pemain musik. Kalau Pak Putra sendiri mengidolakan siapa, Pak? Kalau saya dari lokal dan juga internasional. Internasional. Telepon apa interlokal? Ya. Saya enggak jauh-jauh. Saya mungkin mengidolakan saya sendiri. Wah. Wow. Jadi Pak Putra Jazz ini penyanyi lintas benua, lintas banyu dan langit. Insya Allah lintas akhirat. Amin. Gurunya Tompi. Oh, ini gurunya Tompi. Coba para papa papa pau. Dia kurang topinya kalau. Jadi ini suasana kita saking akrabnya begitu ya. Jadi sudah lama enggak ketemu, suasana melepas rindu. Tapi saya juga mengidolakan, kamu enggak tanya saya. Tanya saya, siapa penyanyi idolanya begitu? Iya, siapa itu penyanyi idolanya? Pangkalnya P. P ya. Belakangnya siapa? A. Tengahnya UTR. UTR. Putra. Putra juga ya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergoyang bersama dan kita juga akan dihibur oleh Putra Jazz. Ini lagunya Lai Lai Canggu. Ayo Laci. Lai Lai Canggu. Thank you.
masih bertemu gula, tetapi bunga nasibnya bunga layla. Layu dirayu kumbangan lalu, layla canggu, layla canggu, layla resah hatinya bingung. Layla canggu, layla canggu, layla resah hatinya bingung. Bunga nasibnya bunga Layla, layu dirayu